sangat bagus ya. Itu ya teman-teman, ini sudah saya buktikan teman-teman, parama sudah saya buktikan. Dan ini misalnya dioles 3 titik tadi ya, yang utama yang di bawah ini loh ya, di bawah ini, terus di kepala, yang penting nggak sampai kena mulutnya. Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat pagi dimanapun kalian berada. Kembali berjumpa dengan Alan Keribu di ruangan ini lagi ya teman-teman. Kali ini aku membahas yaitu parama lagi. Kemarin sudah membahas parama, sekarang parama, sepeda listriknya besok lagi. Nah, parama ini adalah krim oles yang diperuntukkan untuk pria. Jadi krim oles ini ya, ini sudah saya buktikan, ini ada Parama for spesial krim for men. Nah, ini sudah saya buktikan beberapa bulan ya. Sudah beberapa bulan saya buktikan dengan hasil yang lumayan. Jadi ini gini, hasilnya dari Parama ini ya. Hasilnya dari Parama ini intinya hanya untuk menambah waktu saja. Jadi ketika teman-teman menggunakan ini, teman-teman ya seharusnya minum seperti ini, Vitalik atau kopi bapak atau obaku ataupun sejenisnya, misalnya urat madu atau dan sebagainya ya. Jadi kalau hanya menggunakan ini, bisa juga nanti malah ada yang kecewa karena tidak berasa. Nah, kalau klaimnya ya, klaimnya di sini bisa menambah ukuran dengan syarat beberapa bulan pemakaian. Tapi kalau menurut saya, ini untuk klaim itu tidak benar. Karena sudah membuktikan seharusnya habis satu itu sudah ada bukti tambah ukuran. Nah, untuk Parama penggunaannya sangat mudah teman-teman. Penggunaannya cukup tiga seperti ini. Ini ada seperti ini. Saya Nah, tiga ini saja. Jadi ini cara menggunakannya, dioleskan di batang ya teman-teman. Di batang set. Nah, terutama di bagian bawah sini, terutama di bagian bawah, terus di kepala, yang penting tidak mengenai mulutnya ya, seperti ini. Nah, ini penggunaannya 1 jam sebelum teman-teman melaksanakan niatnya. Nih, seperti ini. Nah, setelah itu biarkan selama 1 jam. Itu. Nah, selama itu teman-teman harusnya, ini wajib, kalau menurut saya wajib konsumsi seperti ini, yang instan ataupun yang 1 jam sebelumnya. Kalau ini misalnya ini ya, Vitalik ini 1 jam sebelum niat teman-teman itu harus dikonsumsi. Kalau kopi bapak itu kurang 15 menit, obaku itu kurang 15 menit teman-teman sebelum melaksanakan niatnya harus diminumin itu ya. Karena setelah ini tidak berasa. Dan Parama ini bagusnya apa, setelah pemakaian nanti, setelah niatnya selesai, ini akan hilang. Nah, lain dengan minyak yang itu sudah beredar itu sangat mati rasa banget, itu sampai selesai sampai besok pagi masih kadang-kadang masih kebas. Kalau ini enggak, ini setelah acara selesai ya sudah hilang. Mungkin masih ada berapa 1 jam 2 jam lagi. Nah, setelah ini ya, setelah digunakan seperti ini, nanti dicuci kemudian diniatkan niat kalian mau apa itu. Jadi Parama ini menurut saya sangat bagus untuk digunakan teman-teman yang sekarang lagi mengidap EDI. Jadi teman-teman EDI itu sebaiknya oleskan ini. Jadi ini untuk kulit ya teman-teman, ini untuk segala kulit cocok. Jadi teman-teman yang
saat ini sedang mengalami Edi suka Edi karena kecapean kerja atau bagaimana? Ya itu kalau capek kerja biasanya kan ya seperti itu ya. Jadinya Edi. Cepet ke itu. Nah, jadi masih teng nguteng 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 eleh. Semenit udah hilang. Teng-teng 2 menit sudah. Itu loh ya. Jadi ini mencegah seperti itu, yang biasanya hanya 5 menit bisa 10 menit, yang biasanya 2 menit bisa 6 menit, bisa 10 menit seperti itu. Ini mencegah Edi ya. Jadi teman-teman, saran saya setelah menggunakan Parama ini juga konsumsi seperti ini. Tapi semua yang aman ya teman-teman ya. Ini semuanya aman ya, udah BPOM. Vitalik ini sudah BPOM dan ini sudah BPOM. Nah, teman-teman yang ingin mendapatkan seperti ini bisa calling ini atau link di sini. Linknya di bawah ini di deskripsi ya, atau nomor teleponnya juga di deskripsi ini. Silahkan untuk yang pengen mendapatkan Parama ya. Jadi Parama ini sangat bagus, saya sarankan untuk teman-teman yang sedang mengalami Edi atau kecapean kerja atau sering pulang malam seperti itu ya teman-teman. Ini sudah saya buktikan teman-teman, Parama sudah saya buktikan. Dan ini misalnya dioles 3 titik tadi ya, yang utama yang di bawah ini loh ya, di bawah ini, terus di kepala, yang penting nggak sampai kena mulutnya, itu bagus. Karena ini ada rasa panasnya. Mengapa ada rasa panasnya? Ini ada jahenya. Nah, selain itu, ini membuat kebas tapi tidak kebas amat. Jadi bisa langsung hilang. Mungkin 3 jam, 4 jam sudah hilang. Dan nggak terasa begitu kebas. Nggak panas, nggak sakit, nggak. Nah, itu ya teman-teman. Jadi saran saya, teman-teman menggunakan Parama, juga minum ini, konsumsi jamu seperti itu atau dan sebagainya yang sejenis, bisa urat madu, obaku, Vitalik, kopi bapak, kopi troy dan sebagainya. Nah, ini cara penggunaan ini sebenarnya ya ini cara penggunaan Parama ya, untuk menambah waktunya, yaitu pakai krim Parama minimal 1 jam sebelum niatnya. Oleskan tipis pada bagian batang, jangan sampai kena mulutnya. Nah, biarkan 1 jam sampai bereaksi, kemudian cuci dengan air sampai bersih. Untuk menambah waktu, wajib digunakan 1 jam ya, 1 jam sebelumnya. Itu ya teman-teman informasinya Parama. Yang mau beli Parama bisa calling di bawah ini atau link di bawah ini. Oke? Semoga teman-teman yang mencari informasi karena Edi ya cepet, cuman 1 menit, cuman 2 menit, cuman 5 menit. Nah, itu hubungi nomor telepon atau linknya di bawah ini untuk mendapatkan Parama. Semoga bermanfaat teman-teman.